ingkang saking Manyaran Wonogiri yo, Mbak Hani Handayani. Besoe Pak D. Diajeng tak pilih sing dhisik dhewe jenengan. Lah opo to? Soale sing dhuwur dhewe. Ki nek ngene iki malah kaya penyanyi diapit pager. Aku ki yo. Ora, kok penyanyi diapit pager. Nah, aku jejer ro Mbak Ani iki to. Kaya mboke ro anake. Nah, anak ro kowe coba maju sithik, maju sithik. Nah, inilah Mbak Ani dengan celengan bagongnya ya. Celengan bagong. Bolongane ngendi kira-kira? Nah, bolongane jare tak gowo, ayo. Kowe kok iki lho bolongane iki lho. Kudu nabung, Mbak Ani. Heeh, piye, Mas? Sugeng siang dulu keluarga Kebumen. Injih, ngaturaken sugeng siang, Bapak. Injih, pun pandegane ataupun pangarsani cucuking ajurit atau pimpinan perjalanan beliau Pak Ustadz yang agem Sal Ijo nuwun sewu. Asmanipun, Pak, tadi belum kenalan. Maaf. Pak Abdus Somad. Ya, Pak Abdus Somad. Pak Abdus Somad. Ya. Itu ingkang mandegani tindakipun keluarga Bopo Sujadi Bapak Pisan ya. Pisanipun saking Kebumen ngono to Kebumen. Kudune kowe engko ngaturke lagu sing Raden Arya Warakudara. Nyata lamun satria Jodipati. Kan ngapak-ngapak sana ya. Kowe wae. Waduh golek duit kok ewang-ewangan. Sak jam lo kok ya dicucuk to ya. Iya, kepiye to? Sayang. Apa, Mas? Kita ora dur banget. Ora nek sikilmu diketok sik kepiye? Diketoki ya piyayi Gunung Kidul ki mungil-mungil ngene. Piye? Oh, kan mancik. Kon mancik dikle Pak Tejo, Pak. Kowe biyen lairmu didudut kok udawa men. Ya ora, ya dasare ngene iki kok ya. Lagune koleksine Mas Mantos. Apa, Mas? Sakit Rindu. Sakit Rindu. Nah, oke. Oke. Ya, baik. Siap. Monggo, kanca-kanca. Kalian pun siapakan bapak-bapak, terutama bapak Abdus Somad. Ini adalah grup asli dari Gunung Kidul. Dan memang yang namanya campur sari itu berawal dan munculnya dari Gunung Kidul. Alhamdulillah kalau dulu Gunung Kidul itu katanya mahal air. Tapi dengan munculnya campur sari itu sedikit membawa nilai plus untuk Kabupaten Gunung Kidul ya. Sampai ke luar negeri dan luar Pulau Jawa mengakui bahwa Gunung Kidul itu munculnya seniman campur sari. Betul. Dan warna musik yang luar biasa. Betul. Jadi jika lo Pak Abdus Somad beserta keluarga itu lewat media cetak, koran atau TV itu hanya mendengar berita katanya Gunung Kidul mahal air, itu berita yang bohong, Pak. Sebetulnya antara Kebumen dan Gunung Kidul itu kalau boleh jujur itu air itu mahal Kebumen. Kok iso? Iya, Dek. Kalau musim kemarau itu di Gunung Kidul, Pak, itu satu jerigen atau satu pikul jerigen gede-gede itu cuman Rp500. Murah. Kemarin saya pentas di alun-alun Kebumen, wis segelas malah 1500 nok nang kono nok. Ya beda, Lek. Kae lak yo es. Nek larang kono to. Oh, iya padha nek kuwi kok yo. Iya. Biar tambah akrab ya, Dek, ya. Heeh, ya Sakit Rindu, Mas. Monggo, Kang Mas. Sakit Rindu. Ya. Kowe munggah ya ora apa-apa ben ambek ya. Kau tak kowe bener kandamu
Sandro biyung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kepacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung boros boros. Bacot